wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, guru beten kaula sareng guru ajunan, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Misbahul Munir As'ari, dak selerana beten kaula amul jaki, beten kaula hormati ajunan semulja Kyai Haji Subakir wayalihi Kyai Haji Imam Muttaqin beserta seluruh jajaran majelis keluarga Nurul Jadid, beten kaula ngagungake, beten kaula ta'zimi. Terjukan tak kalem ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Hasani, ajunan Kyai Haji Bahrullah, ajunan Kyai Haji Zuhud Munir, ben seteja kiai, seteja guru sehadir nyuun saporah, tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula keterbatasan pangauning da asma-asmai pon. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, dak setejana beten kaula hormati, beten kaula ta'zimi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Palengaan Dejah beserta seluruh aparatur desa, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati, dak seteja ajunan beten kaula amul jaki, ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Terjukan tak kalep jam'iyah salawat Ahbabul Mustafa, seampun mimpin pamausan salawat areng-sareng. Alhamdulillah ika kesempatan samangken kaula ben ajunan bi Allah itakdir aling ki majlis, se majlis ka dinto ide buaki bi Gusti Kanjeng Nabi raudhatun min riyadil jinan, tempat engak de Gusti Allah, tempat azikir, tempat de ilmu ka dinto cepun Kanjeng Nabi raudhatun min riyadil jinan. Artena muntro oni ngapasera esena swarga, maka esena swarga ni ke orang seentar deka majlis dikir akati ajunan. Teti ajunan mangken ni ka bi Kanjeng Nabi lae pada aki orang se masuk swarga. Sambian kalak mangken ni ka ki bedai pelengaan polan situng alasan polan tak mati, cok mati ya langsung swarga. Mun tak percaya ngerti kudaring para jajah nang tenang ya. Semoga paring istiqomah sampai kau leban ajunan abali ke Allah pakun ebali buradak ke majlis-majlis zikir. Amin. Salawat dan salam nyereng ngaturang ki dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat dan salam gak dinto. Semoga kau leban ajunan ebatet tiap orang seiki babi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaatul uzma, sehingga satejo se hadir kesempatan mangken tade situ ngasaus senyeting da apo neraka na Allah. Ben gak dinto kesuksesan sebaling agung ketika kau leben ajunan abadi ke Allah ngiba iman debak ke akhirat masuk ke swarga samu ke sagak dinto bedenah. Amin. Tapi terjukan kau leban ajunan menter pada selamat yalam tunyak. Benih cuma selamat i akhirat, i pelengaan menter pada selamat hadirin. Amin. Dan kula emodak kesitung debu, sedebuan kak dinto dimin toman i debu aki serang al-alim, al-alim wal-allamah wal-fahamah. Ajunan Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Maimun Zubair sarang. Beliau pernah menyatakan bahwa as-salamah fi akhir zaman
Kauleben ajunan odi ezaman sezaman kak dinto akhir pada bi semangkin ni kah? Neka cepon ke Maimun Zubair pada telok. Barang siapa yang ingin selamat hidup di zaman akhir pada bi zaman semangkin zaman kauleben ajunan banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Zaman ko na pinter ni karang rangking orang curcucur. Ros-loros, saya pun nembah. Saya pun lambat saja karena Allah. Saya pun setia saja karena oleh. Cangembah ini kah. Lah hidup di zaman yang akhir kati mangken ini kah. Saya pun as-Syeikh Maimun. Ada tiga. Pasir setro salam ta'odi zaman akhir. Telok ini katori amalaki hadirin. Mun telok ini kah ikalakoh. Pasti selamat karena saya ada buka dinto waliyun min awliya illah. Pasti benar, pasti tepat. Karena insya Allah debu-debu nak dinto tak asalkan kala benapso tapi ngaku ilmu dari ajunan Allah subhanahu. Panapa saya pertama? As-sukut. Nengeneng. Jadi muntro selamat. Tapi melarat. Nengeneng ini kau melarat. Manusia ini kamu isru anak apa tiba isru nengeneng. Enggina bangki. Kelakuan sepaling melarat nikah tak alakku. Ini kelakuan sepaling melarat nikah. Alakku nikah tak melarat. Melaratan tak alakku nikah. Makanya pada situ hadis nikah. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Suarga nikah kerong dek keempat golongan. Sepertama, talil Quran. Orang yang semaca Quran. Senomor dua, wahafidil lisan. Orang yang seajaga lisan. Cek cak ngucak. Senomor telok wato imil jian apa ring deeren kau ring lapar. Senomor empat waso imin min Ramadan. Saya rasa teror eka kerong nabi suarke empat ni kutu kalako maca Quran dengan neng cara sana noreng. Senomor telok kak dinto apa ring deeren. Senomor empat apa sebulan Ramadan. Empat ni kasi alako telok maca Quran. Nekina lako ni kak apa ring deeren. Nekan nekina lako. Senomor telok apa sebulan Ramadan nekina alako. Situng selok nakin alakku dengan neng wahafidil lisan jaga lisan jaga ngucak keng dari sempak ni ke sepaling melarat saya dengan neng ni gelo saya rumah dengan neng bisa aja melarat tu ngaci bu mun sajon pasan tu gua telepas bukto nak turukat tu mungkin apa mungkin ngaci ni kena kena laku keng enten tak melarat hadirin malam mun sah pasan ni ke saya ngaci ni ke tu gua telepas gua nggak boleh iman gak diman saya nggak sekecaki masuk ke bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan ganjaran ni kayak kel-tekel, keng mun ngaji jak malam. Karena orang tedung ni macam-macam, beda orang tedung ni ngiding bunyi seker-sek-sek ni tak lengit deh, beda. Beda orang tedung ni ke maki eji dure tepu tak ngiding, beda. Takut tepak kau orang si tak lengit deh. Mun sampai ngaji na sampian kacorong aganggu kau orang si tedung, cek pun ulama fikih hukum haram. Taswi sunnaim aganggu kau orang tedung meskipun bikiro atil Quran sanaus kala ben ngaji Al-Quran haram hukumah beni ngaji na haram tapi taswis aganggu kau orang tedung gak dito hukumah haram jadi patang jaga Ramadan mun la pukul 12 entare karena kul telo orang diki jaga boleh tak kok sampai tak ngide tedung ke bele cung kul 12 na ambu malam arapa teh kul 12 arapa mun kul 12 bekto na jerum lanceng numpak ka jerum pande kon 12 acem marela wahahaha tapi mun la pokol 12 mik atas pate mik bebe aji ya butu pelengaan dia mun saya bebe dia gelejer kata tangker ya saya bebe je buket mik ria maksudnya bukan saya bebe saya atas corong ruang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ben boleh. Mun ngaji bahasaan gelek selang, ki buru bade tahfid dah tangki. Mak kasah pengaji, saya santri Nurul Jadid ni ka pengaji sapa orang. Mun siki lok pati lancar cek ka mik gelu. Arab pasti ki dingak kiro banyak orang. Si nomor 2 ni serasa adente. Salah lagu na lagu cena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Datang kelebut nyempit hayai. Cek dengan lagu jenis sebab kadarusan bahasaan. Pah ngaji walladina aman amanu wa kadabu bi abi. Iyalah bi abi Quran saja. Ngucap bi ah. Jadi usahakan yang ngaji ke mic nya ke orang singer ngerti. Anapa si pertama si merengaki banyak mun ke mic nya. Si nomor dua ni serasa adente. Betapa ni bi abi je semalam tak mari je. Paham? Ya cuman makilah ngerti. Mun esalah aki bi setokangan kau tu gelem beda terukadeng. Walang senyala aki pernah kena macam jading tak anda. Wasari'u ila maghfiratin. Salah teh. Wasari'u ila maghfiratin. Dengar-dengar raco long jong. Cek lekar orek kerek nyala aki reng tua kaki. Engko e belengak Andre jong 40 tahun ngaji kilo teman kelero. Ya mun ngaji ke tibi bener kapi. Coba ki ngaji reng. Allahumma sholli ala Muhammad. Empat kelakuan kagerungi swarga, ngaji Quran, apa ring deureun kareng lapar, apa sebulan Ramadan, nomor 4 aja gelesan. Sepaling melarat aja gelesan nih gele. Padahal aja gelesan tak kina laku tinggal nengeng nyari lagban pan beda iya. Melarat sarabu kan ya re. Oke. Unggula lok ngocak ka urang, cek paling banyak ngocak nih ke hula. Kula sehari semalam ngocak nih ke Pak Jem, tambu sekali. Ya kan tu sejam gede kan dia sejam boleh. Setelok ngaji nakin alakoh tak melarat hadirin. Asodoko bareng jeeran bu sejeng yang pelengan buat lampu tengki bu. Mentepak kering pelengan bini karona se bini karopes. Mekiram bingi ki beki kata tangke tengki bu. Ya le kalam tidak beki ke Timur. Arab hukum ibu beki ya. Mi yang kau le ngaji. Cagila. Yang kuiti bi mi yang ibu beki ke Timur. Orang mati mur yang kuling berkai. Ini aku tibik miyang, maka orang mati mur miyang. Cocok ya kok. Hari yang ngerasa ngepoi beri yang miyang aja. Masih ngocak cocok, dia bener kan tak mantoman kan. Yang aku tibik nih, saya dibagi kata tangga. Mau ini bagi nyaraki sedang genteng ruwa. Jika ada tampe gue kalam. Ini kefitnah na dunia, jika taruh kadang dunia ini kenapa-napa boleh. Yang pas sampai sedang gak gina kau orang. Jika yang aku tibik emang taruh kadang, bener. Pahi tampe lumari, pahit mesen ke anang. Cak li kulini ke bayi di andi, eko. Esabe, tak sempat ngangkui mate. Tulat. Ngeletak mantoman sekali. Kapan lah mate? Ibu oki binak foto nak ke tatanggena jo. Tatanggena lo ende. Arapa bi, takok nak kelam pinaring mate, eko. Repot datang ke jauh ngalak, takut tak ngalak perasaan. Eka lagi ya di depan rumah berdesa kibat bebenar lumari. Apa bi teko seharami pat ada. Oleh seminggu teko abang lobong paha buli boleh. Alhamdulillah nak embung kaki amit ke rumah ngarai. Arapa bi kalam pina alobo. Benih semate seamit teko senyandanya. Ngaji ni kata melarat hadirin. Apa sah ni kata melarat? Apa ring sodok tak melarat? Tapi hafidil lisan aja gedebu dari kacuban orang ni kesejek melarat. Tapi dah hal tak gin alakku. Ni kelakuan supaya ring melarat. Egi nampang ki? Ya Allah jauh gula ben sampian Arab. Pasal jauh keng metode tibi kan? Pah demo tentang ke pah beli TV, dia udah pah beli sepeda motor, pah yang egi ilaku. Jauh mungkin tak ada demo tu colok jadi kena yang ngak sepeda nak pulang nanya yang ngak ini. Tak yang ngak ini kelak aja sepeda. Lah turut rap betin. Maka nak cewon dah guna kemaimun, ya akhir zaman ni kau mentero selamat. Tersitung saya ketujuh jaga apa? Asyukut, nengen neng saus, nengen neng. Cak aku minta, cak pendapat lah nengen neng pun.
Bila-bila zaman makin zaman akhir hadirin. Banyak perbedaan pendapat antara ulama dengan ulama. Banyak perbedaan pendapat antara habaib dengan para habaib. Sehingga mun kiai sebida pendapat pada kiai nah kuleben sampian tak usah ngiring hadirin. Lebih-lebih habib pada habib. Sehingga kuleben sampian cek roh nuruh. Arapa lain makom. Ulama seatokar ben ulama seatokar lain. Kak dintu pada andik dasar pada andik dalil. Pada Siti Aisyah kak dintu terjadi perbedaan pendapat sareng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantun Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Siti Aisyah rajin Gusti Kanjeng Nabi. Terjadi perbedaan pendapat sampai terjadi perang Jamal. Napa jawab ulama as-suku cek roh nurok cek sampai abun raki Sayyidina Ali nyuba aki Siti Aisyah cek sampai nyuba aki Siti Aisyah abun raki Sayyidina Ali labu kalak-kalak kuni sampai sandi anak ni cek tunggu berkat keberat tunggu berkat kalau ketika tendok pernah panjat nak jadok apa nak pon. Allahumma salli ala Muhammad. Wis tin nang abes de enak bu. Waktu ke tin akin kok beda. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Biasa ki kenik. Thank you kak. Tak usah nyel lagi nak kanak kenik. Ku deben sampean lembe ki kenik melengan benik kak. Cek lembe ku deben sampean ki kenik ki bekau leman bimbu perengi kemik iru. Tangki makan gula makin nak kena kini makin lagi kerja itu orang bi gula. Cak makin nak lebih lebih tempo na viral tekat tek. Cak setiap pengajian kulihat tak sepidat tu iba bawa buka tekat tekat tek. Orang bi gula kiri kiri dekki mole. Nomor dua gula kiri kiri cak makin gula pada lebur kiri tekat tek. Keng gula biasa na malam. Jadi apa me aku pak kaki? Hah? Ingat sing ngerti ruwa. Minta Allah hadran ji boi tekate kan. Jadi biasa nak kena gini. Tinggal lah kejok ni kan. Jelek benih karo kan. Tumak ke tempat lain mun gula pidat. Tuna kanak ku pada kok takung sekali. Cepi nak kanak gula nyebu kancana bulan ni kini sini. Karena gula ribet ngiding pada pengumuman apa penculikan anak kecil lagi haram gula susah iya. Tak kok gula buk capung elang dia gula buk bukan ngki untung ahwa penculikan anak kecil ni kata adik pun pahungguan haram elang dia maka gula liasin gula buk ngomong saya ngambak ceng-ceng buk ikan ngomong saya ngambak jandai fi berburu biko apa hai hui dia cak gila kaki tak tahu. Ada suruh mulai kadek dia. Ada kelana pengakan. Penitia pengakan dia apa mulai ketibik ni. Ni kene dia. Nah. Ada apa kak? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi as-sukut neng-neng hadirin. Kalau ada perbedaan antara ulama dengan ulama sehingga sampian kenging abun raki situ nga keng tak boleh coba lagi selain tapi secara otomatis pun situ nga abun raki situ nga salah enggi kan tak mungkin ngucap yang pun saya berdua juga bener kek berarti saya temur salah dia selain kong aman pun nengenek maka jemput ulama Siti Aisyah ada pertentangan ada perbedaan dengan Sayyidina Ali jemput ulama wa tariqatus salamah jalan sebaling saya menurut selamat ampun tak usah lak nyala aki tung situ nga kau leban ajunan cek nyala aki Siti Aisyah. Siti Aisyah rajin Gusti Kanjeng Nabi umul mukminin cek nyala aki Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantan Gusti Kanjeng Nabi sehingga kau leban ajunan ketika ampun aman dari tak komentar tak pendapat kau leban ajunan bekal selamat hadirin jelas lebih-lebih habib kak lebih-lebih habib tengah teh man habib bukan banyak media ini kena bangki. Yang tidak senang dengan organisasi silahkan jangan kau senangi organisasinya. King mun habib pematur aku dah kesampian. Mun kalau organisasi je ada bu organisasi ni kau bisa bener bisa salah kak. Eki nampak ki. King mun habib pe kak tak boleh aku dah bersampian.
Cek cowok-cowok Habib meskipun ke organisasi nata sesuai ben atina sampian. Anapa Habib ni kapakun Habib hadirin emas ni kama kia sabuk ke pacar dan pakun emas. Jelas. Lebur ke Habib cinta ke Habib ni kaya pakun Allah di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajara illal mawaddata fil kurba. Kanjing Nabi mulang kau leben ajunan agama ni tak minta umpulan PC, tak minta gaji. Situng saya pentak. Al mawadda fil kurba. Lebur, seneng, cinta dek kerabat Gusti Kanjing Nabi. Pasera. Zuriyah Hasan wal Husain. Para habaib, para sayyid mangken si bodega dinto. Tak seneng ke organisasi. Ya tu ni tak kenapa kak. Cik organisasi ni ke belum tentu bener. Keng tak seneng ke Habib pasti keliru kau leben sampian. Kau ni selalu ngebodoh iman gak diman hadirin. Ustaz Khalil Yasin. Nikah kancang orang mulja bulan nampuan kumik ni. Engki. Mun Khalil Yasin regil lah kak. Mancing gak sampean mun kulele buat. Iya tak kau yakin yang pentong. Kiai itu dimuliakan karena ada ilmu di dadanya. Karena benda Quran iya tenak. Habib ni ke mulja. Benda marga ilmu hadirin. Sapora. Habib gila pakun mulja kak. Karena Habib ni ke mulja benda marga ilmu. Tapi marga nasab. Kula ben sampian gila ada aratena. Tetimun beda Habib salah, beda Habib keleroh. Cek toro, cek Habib ni kata maksum. Kencong ucok, nginah, acuba aki. Tak boleh kau leben ajunan. Dek remas akat yang ada kencing Nabi budian. Mun potra potrana, ben keturun nak dek kau leben ajunan. Ibu cuba aki bahkan ecale hadirin. Ya toro, cek toro. Cek dengan ni kata maksum Habib ni. Cek toro, mun salah, cek toro. Kencek cok ucok. Pun bisa ibu cek entar ibu dari kesemak Habib. Kak Dinto kurang saya. Tak usah paham boleh luar-luar nak pernah boleh HP cuba tak kenging hadirin. Balik ingat membicara entari cara bisa tak langkung Habib akati pemangki Kak Dinto tak saya. Entara tak dapat bulan Habib pejauh dua aki. Ya Allah pergi hidayah Habib Kak Dinto pas saya aki karena Kak Dinto itu yang lebih orang banyak. Saya nikah kak. Jelas ingki. Nikah nabung selamat, nikah nabung selamat kuda ban ajunan. Saya ingat. Mun ke kiai bi lebih guru. Makel cek pun sampian salah. Mun kiai cek ruk nurut nak pernah boleh Kak Dinto gik guru nak kuda ban sampian. Bahkan menung kitab ahlak kak dinto napa napa boleh kiai ini kedir bener hadirin. Padeng ngatela ke perkara haram. Kau tu tak will bi sampian. Kau tu tak will. Bulan pas sabah kiai na sampian paha kok rokokan. Sampian je bangun cang. Kalau keng nyaman kiai kena beda rokok mun pasan. Cak macam tak will. Arti lain kiai kok rokokan seni kebi sampian. Insya Allah kiai je keng perjalanan. Jemun tak keng songkan ni arokok boh. Muncak keng tak keng margina songkan atau betak melakukan perjalanan tak kira aroko cek budan pasa senika paham sebenarnya punten kak apa gumbet maki kiai tapi ni kak ibu engkanan mohon ibu lengan kan belum buat si adun tak le mule dari kardu arasa nentabu ambu tak milih tatang ke tak milih kuru nikatan dena orang se iya lo jak ngocak gua tukok yang ber la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu dina boleh? Makle paham, gi? Jadi peleman deki makle benda online aku. Cepon kememun suber benda telok perkara kau leben ajunan makle selamat di akhir zaman. Jadi peleman deki kengak ini kah? Muntanya aki. Apa kena? Tahu. Kuntung telok ya kok marah tidak boleh kakak jadi kibu kok ya kan telok maksudnya telok iya telok ya kok apa tau sepenting telok sepertama muntro selamat tah as-sukut dengan jegelesan cak aku mintar hadirin cak aku mintar. Tak pernah boleh saya komentari kak dito orang yang atas gula ban ajunan ini dalam masalah ilmu. Kiai, apa tu pada kiai ini? Cerok nuro, cerok kacang saya gula ban sambian. Cuk kiai ini bayar tukar karena pangko nur awan lengken gelu. Nikah pasti beda alasan. Gula ban sambian keng tak uning hadirin. Ban kiai atau kar pada kiai ini, kau belum tentu salah kapi. Bisa saja bener kap.
Siti Aisyah bin Sayyidina Ali ini kan terjadi perbedaan pendapat. Cepat ulama bener kapi ini kan. Cerok norok guna ban sampean. Pada beda hujan nak. Pada beda dalil. Tiba-tiba ini kapan kita pendapat. Kak ditubah lain. Punten pak. Pada beda saya salah salah situ. Punten. Ketika terjadi perbedaan pendapat. Bukan berarti ada yang salah. Bisa saja bener kapi. Contoh. Imam Syafi'i munan diuduk nyeting kareng bini buat. Imam Malik andi uduk nyeting kareng bini tak buat. Siapa sih salah aja kak? Ada bener kapi. Toreh, mun saya bener sebutkan hujah salah. Beda-beda hadis ni kak. Tapi kan tak mungkin pak tebak kapi je. Keng pada masuk suarke ni kak hadirin. Pada oleh ganjaran. Karena kanjeng Nabi saja bu. Mani jatahada wa akhto'a falahu ajarun wahid. Wa mani jatahada fa asaba falahu ajarani. Pas saya rasa ijtihad, orang yang seahli ilmu pak ijtihad, pak bener oleh dua ganjaran. Ganjaran bener, ganjaran ijtihad. Mun ijtihad pak keleroh oleh ganjaran situng, ganjaran ijtihad. Jadi dua ni kaki buru ni, keumpama ku lekuk pada si keleroh. Pak kun masuk suarga, Imam Malik masuk suarga, Imam Syafi'i masuk. Senorok Imam Syafi'i, suarga sambian. Senorok Imam Malik, suarga sambian. Cepun Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini lembab masalah kotoran, gelanun. Cepun Imam Syafi'i setiap kotoran, setiap tainah hewan najis karena al mustagdar. Cepun Imam Malik enten kotoran ni kan apa cang hewan nah. Mun hewan tak ikut ningkakan tainah najis. Contohnya koceng, koceng tak ningkakan tainah koceng najis. Ajar keningkakan teman cong pada. Dia lah bunga kan sambian langsung. Bukan okey lah. Makanya sampian ni kak, ketika nurut pendapat Imam Malik, bapak tak nurut pendapat Imam Malik, dia ada mecuk telur sampian tak becuk ke dulu. Eki nak bangki? Ini memang telur boleh becuk bi sampian. Cuk dengan banyak terus kadang cekak cuk teman cuk nguruk. Ki, bawa ke dapur, cetek eko. Pani pada iya ker tep pada lep tepak kasih berteman cung. Seter kem tepak kasih berteman cung. Wah, tetak ke becun. Nurut teman cung, dia baik ke dulu. Ya lah kakan, dia sangat sak mungkin. Baik didik juga aja. Ada apa? Benda saja buah. Kimun hewan nak kening deer taman cung soi. Benteng ruwah bu. Sampai nasi ngemasak benteng ruwah. Ibu wang dapat tentai nak. Cok tak ibu wang. Masak cakalan tu. Cok tak ibu wang. Tak ibu wang. Menurut Imam Syafi'i najis sampian menekin buang. Untung Imam Malik ada bu. Setiap taman cung saya kening deer nikah soi. Soce. Jadi kok benteng mak kita ibu wang tak ibu wang. Kok cakalan mak kita ibu wang pada. Mun pah nero Imam Syafi'i sambian di lembab masalah ni kesambian. Pah negin buang kapi, dek remes yang buang ngatain dari penting. Iya mun penting, mun kok kendo ibu. Sekilu bayi dua hari saya buang tak mari sambian. Mangkana gula ben sambian. Ketika tak pada belum tentu salah kapi, bisa saja bener kan?